khabar semua anak-anak teacher hari ini? Okey, harap-harap semuanya sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu. Okey, kita akan belajar huruf Q dan huruf R. Okey. Q. Q dan R. Okey, kita akan belajar huruf besar dan huruf kecil. Okey. Sebelum tu, teacher nak awak. Okey, yang ni teacher ada bagi seorang satu. Okey, dah siap dah minit dah, dah cantik-cantik dah. Jadi teacher nak awak simpan, awak lepas awak pakai ni awak simpan balik tau, sebab nanti next kelas kita akan pakai lagi. Okey, jangan bagi hilang, jangan bagi rosak. Alright. Okey, ni huruf apa? Huruf Q. Ikut teacher. K. Okey, K. K biasa untuk Quran. Quran. Kalau huruf Jawi, huruf Qaf. Okey, dia biasa. Dia ada beza. K dengan huruf Q. Okey, kalau Q, K. Okey, K. Okey, K. K untuk Quran. Qori. Okey. Sama jugalah. Ini K. Ini ke? Ke kecil. Okey, yang seterusnya. Rrrr. Ha, getarkan kita punya lidah. Rrrr. Ha, ada tak yang tak boleh buat? Ha, okey, ini rrrr besar. Dan yang ini rrrr kecil. Okey, rrrr untuk apa? Ha, rrrr untuk roti, untuk rusa, untuk raket, untuk rama-rama. Ha, rama-rama kan. Ha, lagi apa? Rumah. Ha, banyak. Untuk R. R. Okey. Teacher akan ajar bagaimana nak tulis huruf K. Nak tulis K. Tulis K, kan? Okey, K besar. Okey, K besar. Kita tulis huruf O. Okey, O ataupun zero. Zero sama lah bentuk dia, kan? Okey, dia perlu kena lawan jam. Okey, jangan ikut jam, itu adalah salah. Okey, salah cara tulis dia. Okey, yang betul adalah kena lawan jam. Okey, buat bulatan. Ha, lepas tu kita buat dia punya tongkat. Okey, tongkat kat tepi. Okey, ini adalah ke besar. Macam mana nak ke kecil? Ke kecil. Okey. Buat telinga. Okey, macam telinga kita. Telinga. Macam huruf C tu. C. Okey. Okay, kemudian kita lukiskan satu tiang. Panjang ke bawah. Dan tongkat dia naik ke atas. Okey. Itu adalah ke kecil. Okey. Ke kecil. Yang ke besar, buat huruf O dulu. Perlu lawan jam. Ingat eh, perlu lawan jam. O dan tongkat satu di tepi. Kecil. Buat telinga. Buat tiang. Dan tongkat ke atas. Okey. Seterusnya. R. R untuk apa tadi? Rusa. Rumah. Ha. Macam mana nak tulis R? Okey, kita nak tulis R. Mula-mula yang pertama kita perlu buat tiang satu. Okey, tiang satu. Nampak tak? Okey. Kemudian buat perut. Perut di atas. Dan buat tongkat tepi. Okey, ini adalah R besar. Sekali lagi. Satu tiang, perut buncit di atas dan tongkat. Okey, ini R besar. Senang kan? Okey, yang akhir sekali. R kecil. Macam mana nak tulis R kecil? Okey, kita buat tiang. Dan lengkungkan ke atas. Sekali lagi. Tiang. Lengkung ke atas. Okey. Tiang satu.
Senang kan? Sekarang, masa untuk kita buat aktiviti. Okey, Pici dah sediakan template macam ni. Okey, yang siap laminate. Kemudian, marker pen. Beras. Okey, beras. Dan flashcard. Okey, flashcard yang saya bagi awak tu belum potong. Jadi, awak perlu potongkan flashcard supaya menjadi seperti ni. Okey. Untuk beras ni, kenapa teacher bagi beras? Supaya untuk aktiviti membina huruf. Okey, tapi kalau awak tak nak pakai beras yang teacher bagi, awak boleh pakai plastisin ataupun awak boleh pakai dawai ataupun boleh pakai tali. Alright? Tujuan dia untuk membina huruf. Okey. Di template ni ada 3 kotak. Kotak pertama sebut, kotak kedua bina dan kotak ketiga tulis. Mula-mula awak ambil flashcard awak. Okey, kita sebut sama-sama. Ni apa? Ke. Sebut sama-sama. Ke. Alright. Dan kita bina ke di kotak bawah. Okey, macam mana kita nak bina? Teacher dah ada bagi awak beras, betul? Okey, teacher ada bagi beras dekat awak. Ataupun kalau awak tak nak pakai beras, awak boleh pakai plastisin. Kalau siapa-siapa yang ada plastisin, boleh pakai plastisin. Okey, sekarang kita ambil flashcard tadi, kita letak di kotak bina dan ambil beras. Okey. Ambil beras dan awak taburkan supaya menjadi ke. Okey. Kita dah buat, kita dah bina ke. Baik, sekarang di kotak ketiga awak perlu tulis. Tadi teacher dah ajarkan cara menulis ke dengan betul macam mana. Buat bulatan mengikut arah lawan jam. Okey, buat kosong dan buat tongkat tepi. Alright, sebut sekali lagi ini apa? Ke. Yeay, pandai. Okey, yang lain. Seterusnya. Huruf R kecil. Okey. R kecil. Kita letak di kotak sebut. Okey, sebutkan sama-sama ini apa? R. Sekali lagi. R. R untuk apa? R untuk roti. R untuk rumah. Okey. Sekarang kita bina pula R. Okey, awak boleh ada pilihan sama ada awak nak letak flashcard R di kotak bina ataupun tak payah. Awak cuma ambil beras dan awak binakan R kecil. Okey. Okay, teacher tak payah guna flashcard. Teacher buat sendiri. Okey, kita dah bina R. Dan seterusnya awak perlu tulis. Macam mana nak tulis R kecil? Okey, satu tiang dan lengkung ke atas. Alright, sekali lagi. Satu tiang, lengkung ke atas. Pandai. Dan seterusnya awak boleh guna R, R besar dan Q, ke kecil. Okey, yang seterusnya awak buat sendiri. Alright. Baik, sehingga kita berjumpa lagi masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bye semua.